Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Fadil dan Santun. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Di video saat ini saya coba jalan-jalan lagi nih Mas Bro. Nah, jadi saya jalan-jalan saat ini saya coba cek spot yaitu di daerah Cipondo Tangerang. Kira-kira di sini ada penang request apakah di sini makan atau tidak untuk ikannya. Tadi saya coba lihat-lihat spotnya, ikan sih makan ya, cuman memang saya belum melihat ikan yang gede-gede banget, tapi ada yang 4 jari 5 jari sudah ada yang makan. Dan di sini pun juga saya informasikan yang 2 lumut nih Mas Bro, semoga untuk infonya bermanfaat ya. Oke, sambil wisata saya jalan-jalan, banyak juga yang mancing nih. Pokoknya di sini sekedar informasi aja, yang jual lumut biasanya sampai dengan jam 10 pagi, jam 11 udah habis di sini lumutnya. Ini spot mancing di Cipondo yang enak nih. Tempat itu. Lumut murah sini 5.000 lumut. Nah, lumut di Medan lumut 5.000 nih. Oke, patokannya nih ada warung kuning ini. Ini untuk lumutnya seperti ini nih. Dia nggak terlalu halus. Dia 11-12 kayak lumut sunter sih. Cuma menurut saya sih cukup lumayan lah. Beda ya sama lumut yang daerah Kamal ya. Cipondo tuh lumutnya termasuk menurut saya cukup lumayan bagus lumutnya. Tuh. Ya. Agak kasar-kasar dikit untuk lumutnya, tapi tetap hitungannya lumut halus di sini nih. Nah, ini saya posisi sudah sore hari nih. Tempatnya. Nah, tempatnya di sini yang ini spotnya gratis. Parkirannya di pinggir jalan, ya kan? Jadi di sini pun beli lumut hanya 5.000 rupiah udah banyak. Lumutnya bagus. Lumutnya seperti lumut apa ya? Lumut suntam, cuman menurut saya lebih bagus lagi. Dia nggak terlalu halus untuk lumutnya. Bisa sambil mancing, bisa sambil wisata juga. Buat nongkrong-nongkrong santai, ngopi-ngopi santai ya. Ini untuk tempat ini Mas Bro nih, untuk ngopi santai. Bisa sambil mancing ya kan? Enak banget tuh tempat ini. Itu untuk spotnya tuh. Mancing di sana juga bisa. Ya, di balik ada eceng gondok pasti banyak ikan di bawahnya ya. Alhamdulillah air di sana udah ombaknya udah nggak karuan karena terhalang dengan eceng gondok. Jadi di sininya nih masih enak nih Mas Bro tuh, bisa buat mancing ya. Airnya bersih banget. Nah, untuk mancing di sini lumut makan, cacing makan, menir makan untuk mancing di sini. Bagus ya spotnya. Nah, untuk mancing ini pas banget posisinya di pinggir jalan nih Mas Bro. Itu motor saya tuh. Iya. Ada yang naik perahu juga ya, perahu boat ya. Nah, sobat Mas Bro, semoga untuk infonya bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Maaf ada segala kekurangannya karena berhubung nggak bawa peralatan ya, seperti macam-macam tripod ataupun yang lainnya. Jadi karena udah sore juga, jadi mohon maaf ada segala kekurangannya. Semoga untuk videonya bermanfaat. Terima kasih nih Mas Bro sudah menonton video Fadil dan Ratsun. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.